Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla fi'ula, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar ayadzan billahi minan nar. Ikhwatal iman, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah jalla fi'ala atas segala kelimpahan nikmat, karunia, taufik beserta hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk terus-menerus beribadah kepadanya. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatul iman, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian akidah, membenahi akidah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, dan masih dalam pembahasan seputar kesyirikan. Ikhwatul iman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya penyebab utama kehancuran dan kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan dan membinasakan. Pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kerusakan apapun yang terjadi di muka bumi ini, di antara penyebab utamanya adalah karena manusia yang hidup di atasnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa bani an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah jalla fi'ala keamanan, ketentraman dalam sebuah negeri. Kemudian setelah beliau memohon keamanan tersebut, ketentraman tersebut, beliau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar tidak menyembah patung, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya beliau tahu penyebab kerusakan, musibah, bencana yang ada di muka bumi ini disebabkan karena dosa. Dan dosa terbesar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu mengetahui tentang kesyirikan agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Baik, di halaman 123, jenis kesyirikan yang keempat, ini adalah jenis kesyirikan yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Mereka tidak tahu, mereka tidak sadar, mereka telah masuk kepada macam kesyirikan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu kesyirikan dalam ketaatan. Kesyirikan dalam ketaatan. Ketaatan yang mereka lakukan, ketundukan yang mereka lakukan,
menyimpang daripada syariat Islam, ternyata itu bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Banyak orang tidak sadar. Bahkan ketika diberitahu tentang kekeliruan yang dia lakukan, dia pun mengelaknya. Kenapa? Karena dia yakini bahwasanya yang dia jalani adalah benar. Baik. Syirik dalam ketaatan, sebagaimana seseorang taat kepada ulama, taat kepada umara, namun dalam hal yang menyelisihi syariat. Allah halalkan, mereka haramkan. Allah haramkan, mereka halalkan. Kemudian pengikut-pengikutnya mengikuti apa yang difatwakan oleh ulama-nya, padahal jelas menyelisihi Al-Quran dan hadis, jelas menyelisihi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim, rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tersebut, salah seorang sahabat mengadu, Adi bin Hatim At-Taib. Dia berkata, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kemudian Rasulullah bantah dengan pertanyaan, "Alaisa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna? Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna?" Qala bala fatilka ibadatuhum. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Dan mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian kalian ikut mengharamkannya? Maka Adi pun mengatakan, "Bala iya, fatilka ibadatuhum." Dan itulah bentuk peribadatan. Maka dari sini kita fahami bahwasanya ibadah itu tidak hanya ditunjukkan dengan ruku, sujud dan doa saja. Tidak. Tapi ibadah itu juga ditunjukkan dengan ketaatan dan ketundukan seorang. Makanya itu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menggambarkan kepada para sahabatnya bentuk ibadah itu tidak hanya dilakukan dengan ruku, sujud, berdoa kepadanya, tidak, tapi dengan ketaatan. Ketika Allah jalla fi'ala menetapkan sebuah ketetapan, hukum, tapi dia lebih ridha dengan hukum selain Allah. Padahal dia tahu itu menyelisihi perintah dan hukum Allah. Maka sama halnya dia dengan taat kepada manusia tersebut, dan itu adalah bentuk peribadatan dan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zam bihillah. Allah sebutkan dalam ayat ini, ya, ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka yang mereka ikuti, Allah sebutkan sebagai syuraka, sekutu-sekutu. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat bagi mereka? Malam ya'zam bihillah, syariat yang tidak pernah mendapatkan izin dari Allah jalla fi'ala. Dalam ayat ini disebutkan sebagai sekutu. Ini menunjukkan apa? Taat kepada selain Allah, tunduk dan taklid buta, padahal jelas-jelas menentang syariat Allah, itu disebut dengan peribadatan. Ya, disebut dengan peribadatan. Nah, syirik jenis ini seringkali tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Tidak disadari oleh kebanyakan kaum muslimin. Mereka tenggelam dalam ombak taklid buta. Ya, tenggelam. Dan susah bagi mereka untuk kembali. Terjerumus kepada jurang yang paling dalam, taklid buta. Apa saja yang dikatakan oleh ulama-nya, ustaznya, syekhnya, walaupun sudah diberitahu bahwasanya itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak peduli. Yang jelas kata ustaz saya, ulama saya, syekh saya, pasti benar. Yang dia lakukan itu adalah ibadah. Yang dia lakukan itu adalah
peribadatan dan dia sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Suci dari kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Dan di antara bentuk kesyirikan yang lain adalah menaati para penguasa. Menaati para penguasa dan pemimpin dalam ketentuan-ketentuan yang menyelisih syariat. Dalam ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang menyelisih syariat. Yang menyebabkan kita harus melepas baju keimanan dan ketakwaan kita. Jika itu kita lakukan, masuk dalam ancaman ayat. Bahkan taklid dalam masalah fikih, hati-hati. Taklid dalam masalah fikih yang dianggap oleh sebagian orang, ini kan permasalahan fikih, terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu, sehingga kita bebas memilih pendapat mana yang kita sukai. Bukan yang syariat inginkan, tapi yang kita sukai, dengan anggapan ketika ada khilaf di kalangan ahli ilmu, semuanya benar. Ketaatan seperti ini bisa menjerumuskan kepada ketaatan kepada selain Allah. Dengan alasan ini kan fikih. Fikih itu banyak khilafnya, fikih itu banyak perbedaannya. Sehingga dia tidak peduli lagi dengan dalil. Sehingga ketika ditanya tentang hukum, yang dia nisbatkan adalah perkataan ulama. Kata ulama Syafi'iyah enggak apa-apa, kata ulama Hambaliyah enggak apa-apa, kata ulama Malikiyah enggak apa-apa, titik. Tanpa mempedulikan dari mana mereka mengambil. Ketika disampaikan dalil-dalilnya, dari Al-Quran, dari hadis, bahkan terkadang dalilnya jelas sekali tentang permasalahan tersebut, tapi bertentangan dengan perkataan ulama mereka, entah ulama Syafi'iyah, entah ulama Malikiyah, Hambaliyah, atau yang lainnya, dia lebih mengikuti perkataan ulama. Nah, ini hati-hati. Ini bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas imam-imam kita, al-a'immatul arba'ah, mereka mewasiatkan kepada kita semua untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Perkataan Imam Syafi'i sangat jelas. Beliau mengatakan, idza sahhal hadis wa huwa madhhabi. Apabila hadisnya sahih, benar, bisa dipertanggungjawabkan, maka itulah madhhabku. Kemudian beliau mengatakan dalam riwayat yang lain, idza sahhal hadis fadhribu biqaulil ha'ita wa idza ra'aital hujjata mawdu'ah 'ala at-tariq fahiya qawli. Jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Buanglah pendapatku. Dan jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan yang benar, maka itulah pendapatku. Seakan-akan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala merujuk semua pendapat-pendapat beliau yang ditemukan menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Seakan-akan beliau sebelum meninggal dunia sudah merujuk, jika ditemukan dalam pendapat-pendapat beliau nantinya menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, dengan perkataan ini seakan-akan beliau sudah merujuk. Maka tinggal kita yang belajar untuk tidak taklid dalam sebuah pendapat. Beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah faqulu bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qult. Apabila kalian mendapati di dalam kitabku, karangan-karanganku, tulisan-tulisanku menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambil sunnah Nabi dan tinggalkan perkataanku. Beliau mengatakan, kullu hadithin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa qawli wa illam tasma'uhu minni. Ini lebih jelas lagi. Apabila kalian mendengar ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ikut kepada hadis tersebut.
walaupun kalian belum pernah mendengar pendapatku tentang hadis tersebut. Ya. Karena sebagaimana yang telah pernah kita sampaikan, kenapa terjadi khilaf di kalangan ahli fikih, di antara penyebabnya adalah mungkin ada sebagian hadis yang belum sampai kepada mereka. Ada yang sudah sampai hadisnya, ada yang belum sampai hadisnya tentang permasalahan hukum, maka mungkin ini penyebab terjadinya khilaf di antara mereka. Makanya Imam Syafi'i mengetahui kemungkinan itu terjadi, beliau langsung membuat hujjah, perkataan, rujukan. Kalau seandainya perkataan beliau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, ambil sunnah dan tinggalkan perkataanku. Imam Darul Hijrah, Imam Malik, beliau mengatakan, innama ana bashar, sungguhnya aku manusia. Ukhti, salah, bisa salah. Wa usib, mungkin benar. Fanduru fi ra'i fa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fa khuduhu wa kullu man yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Maka lihat dalam perkataanku, maka lihat dalam kitab-kitab, dalam karangan-karanganku. Kalau seandainya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambillah. Maka jika melisihi, maka tinggalkanlah. Imam Abu Hanifah juga mengatakan, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la tuqallidni, wa la tuqallid Malikan, wa la tuqallid Asy-Syafi'i, wa la Al-Auza'i, wa la Tsauri, wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kalian mentaklid kepadaku. Jangan kalian taklid kepada Imam Malik. Jangan kalian taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Tsauri. Akan tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Di sini pesan Imam Ahmad kepada kita semua untuk belajar, untuk menimba ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, membaca kitab-kitab ahli ilmu. Tidak hanya dengan satu mazhab saja. Mungkin kita akan membaca kitab-kitab yang lain agar menjadi rujukan kita, agar patokan utama kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya kepada perkataan salah seorang alim saja, tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pesan a'immah kita. Ini adalah pesan ulama-ulama kita. Suatu ketika Imam Ahmad pernah berkata, aku heran kepada suatu kaum. Mereka mengetahui sanad dan kesahihannya, tetapi mereka masih mengambil pendapat Imam Syufyan atau imam yang lainnya. Beliau terheran. Kemudian pesan Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, beliau mengatakan, yutushiku an tanzila alaikum hijaratum minas sama. Aqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ini pesan tegas dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Hampir-hampir saja bebatuan dari langit itu menjatuhi kalian. Aku mengatakan ini sabda Nabi, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Tapi mereka-mereka yang diikuti, mereka-mereka yang menjadi patokan dalam ibadah, dalam ketaatan, apakah mereka lebih mulia dibandingkan para sahabat? Apakah mereka lebih mulia dibandingkan para a'immah? Para a'immah sendiri mengatakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Perkataanku menyisi Al-Quran dan Sunnah, buang. Imam Syafi'i mengatakan lempar ke dinding jika perkataanku menyisi Al-Quran dan Sunnah. Kenapa beliau-beliau ini berpesan dengan pesan yang sangat tegas? Kenapa? Karena tadi, ketaatan yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah bisa menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Kenapa sih begitu sulit untuk meninggalkan perkara-perkara yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah? Bukankah kita beribadah di dunia ini tujuannya adalah ingin menggapai ridha dan pahala dari Allah? Bukankah kita menginginkan surga Allah nanti?
Bukankah kita menginginkan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala? Semua akan mengatakan iya. Maka lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Lakukan sesuai dengan aturan Allah. Jangan buat aturan sendiri. Di sebuah kantor, perusahaan, pimpinan mengatakan aturan yang masuk jam 7. Pulang jam 5. Kemudian ada datang orang ingin bekerja, protes. Jam 7 ke pagian, jam 5 ke sorean. Ya sudah, cari tempat lain. Ini aturan saya di sini. Ingin kerja tempat saya, ingin dapat gaji dari saya, ini aturannya. Kemudian di dunia, ya sudah, saya lakukan apa sesuai dengan aturan. Nah, bagaimana dengan akhirat? Banyak orang-orang bermimpi ingin masuk surga. Banyak orang-orang bermimpi ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak ada satupun dalam permasalahan beribadah mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Ya. Ini yang harus kita jamkan. Makanya sekali lagi, ikhwatal iman dari Allah Subhanahu wa taala, macam keempat ini, kesyirikan dalam ketaatan ini banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Hanya mereka yang diberikan taufik oleh Allah, hanya mereka yang membuka hati mereka, mau belajar, mau menimba ilmu agama, yang sadar bahwa ketaatan hanya kepada Allah, hanya kepada hukum Allah, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Baik. Jika ada yang membantah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun." Muttafaqun alaihi. Apabila seorang hakim memutuskan dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Dan apabila dia memutuskan sebuah hukum dan berijtihad, ternyata salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Ada sebagian orang yang memahami bahwasanya pendapat apapun yang dikeluarkan oleh imam, ijtihad apapun yang dikeluarkan oleh imam, benar. Buktinya apa? Dapat pahala. Ini pemahaman yang keliru. Ya. Ketika ditemukan jumhur ulama mengatakan haram, tapi ada satu alim mengatakan boleh selama itu baik. Dalam permasalahan apa? Musik. Dalilnya jelas dari Al-Qur'an, dari hadis, dari tafsirnya. Sehingga jumhur ulama, kesepakatan ulama bahwasanya musik bukan bagian dari Islam. Tapi ditemukan ada satu ulama mengatakan boleh. Ya. Kemudian ada yang memahami itu kan ijtihad alim. Ah, ijtihad alim mendapatkan pahala. Walaupun salah dia dapat satu pahala. Oh, berarti boleh kita ikuti. Ini pemahaman yang keliru. Tidak. Ketika seorang alim dia mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis, paham Al-Qur'an, paham tafsir-tafsirnya, paham hadis, banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sudah masuk kepada taraf mujtahid. Kemudian dengan batas ilmu yang dia miliki, ketika ditanya sebuah hukum, kemudian dia berijtihad. Ya. Kemudian dia berisi, ternyata ijtihadnya salah. Maka salah. Hanya saja Allah memberikan bonus kepadanya dengan ijtihadnya satu pahala. Itu. Pahala yang diberikan kepada mujtahid. Karena ijtihadnya di dalam menimba ilmu agama. Allah berikan bonus kepadanya pahala. Sama halnya ketika murid ya melakukan kesalahan. Menjawab soal. Ada sebuah soal, esai. Ternyata jawabannya salah semua. Tapi luar biasa. Ya. Ijtihadnya luar biasa. Kesungguhannya luar biasa. Dia belajarnya ketahuan bagaimana belajar yang sungguh-sungguh.
Bahkan ketika menulis tulisannya pun sangat rapi, indah. Sehingga sang guru pun merasa kasihan. Ya sudahlah, dikasih setengah. Tapi apakah menjadikan jawaban sang murid benar? Tidak. Apakah jawaban sang murid kemudian bisa ditiru oleh murid-murid yang lain? Tidak. Maka sama halnya dalam masalah hukum. Hadis tadi bukan berarti menjadi dalil, oh kita boleh dong mengambil pendapat siapapun. Kenapa? Walaupun salah dia dapat pahala. Berarti benar? Tidak. Ya. Tidak demikian. Ketika dia salah, salah. Hanya saja karena dia adalah seorang mujtahid, diberikan reward dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan pahala. Ya kita sebagai muqallid, ya tahu diri. Kita sebagai muqallid diperbolehkan taklid karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, taklidlah dengan ahli ilmu yang merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu seharusnya yang kita lakukan. Kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, taklid diperbolehkan. Taklid diperbolehkan. Ya. Tapi dengan beberapa rincian. Pertama, kita harus tahu siapa yang kita taklidi. Kepada siapa kita menimba ilmu agama. Sehingga kita tanya, mungkin cara pertama dengan mengetahui apakah ilmu yang disampaikan oleh sang ustaz atau sang alim betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak mampu, maka mungkin tanya kepada ahli ilmu yang lain, ustaz, boleh enggak anak belajar kepada ustaz fulan? Bagaimana menurut antum ustaz fulan? Ah, boleh, silakan. Maka belajar. Setelah itu sibukkan diri dengan belajar. Bukan berarti tanya lagi. Sudah dapat ustaznya. Tanya lagi, ustaz. Kalau ustaz itu bang, bolehlah belajar. Sudah dapat, tanya lagi ustaz kenapa? Terus akhirnya sibuk dengan itu. Akhirnya enggak jadi belajar. Memang kita diperintahkan untuk berhati-hati. Ibnu Sirin mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu adalah bagian dari agama, maka lihat kepada siapa kita mengambil agama kita. Memang kita diperintahkan untuk hati-hati. Namun sudah ketemu ustadz yang insyaallah senantiasa mengatakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, sibukkan diri dengan belajar. Disibukkan diri dengan belajar. Tidak disibukkan dengan hal-hal yang malah menjauhkan kita dan menyibukkan kita dari belajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu dari situlah kita mulai menapaki bahwasanya ketundukan hanya kepada Allah. Ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Ucapan orang-orang yang beriman, mau laki-laki mau perempuan, kita ketika mereka diperintahkan untuk berhukum kepada hukum Allah, hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjadikan syariat Islam ini sebagai rujukan mereka dalam segala permasalahan, orang yang beriman itu pasti senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Pasti mereka akan mendapatkan keberuntungan. Jika tidak ditemukan di dunia, akan mereka temukan di akhirat. Jika tidak ditemukan di dunia, keberuntungannya pasti akan mereka temukan di akhirat. Ya. Kebanyakan kita itu salah kaprah dalam memahami hijrah, taat. Dulu melakukan yang haram, kemudian ketika meninggalkan yang haram, pasti akan diganti dengan lebih baik. Namun difahami dengan dunia. Ayo banyak sedekah. Nanti kalau banyak sedekah, Allah ganti yang lebih banyak. Kenapa ya hidup kita nih seret, oh kita kurang sedekah. Jadi seakan-akan sedekah itu adalah kunci untuk kaya, kunci untuk mendapatkan duit. Jadi kesuksesan itu dikaitkan dengan harta semuanya, ketaatan dikaitkan dengan harta semuanya.
Memang banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyatakan demikian. Banyak sedekah, banyak silaturahmi jika ingin dilapangkan rezekinya. Tapi yang perlu kita benahi adalah masalah hati kita. Apakah semua ibadah yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan ini hanya untuk dunia saja? Jika demikian, maka Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang merugi. Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang merugi. Kenapa? Mus'ab bin Umar, semua tahu kisah Mus'ab bin Umar radhiyallahu taala anhu. Salah seorang keturunan bangsawan Quraisy, memiliki harta yang kaya raya, banyak, memiliki wajah yang sangat tampan. Bahkan Barra bin Azib terkesan ketika pertama kali melihat Mus'ab bin Umar, beliau mengatakan, "Rajulun lam ara mithlahu ka'annahu min rijalil jannah." Seorang laki-laki yang belum pernah aku lihat di muka bumi ini, seakan-akan dia penduduk dari langit. Gimana tampannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan tentang Mus'ab bin Umar, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limma wala araqqa hullah wala an'ama ni'mah min Mus'ab bin Umar." Aku enggak pernah melihat seseorang yang lebih rapi sisirannya, rambutnya, yang lebih bagus bajunya, yang lebih banyak mendapatkan kenikmatan dibandingkan Mus'ab bin Umar. Baik. Kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, segala kenikmatan yang dia rasakan di dunia pun hilang, sirna. Bahkan berbalik menjadi miskin dan disiksa. Tidak hanya miskin, kemudian disiksa. Lalu orang-orang kafir Quraisy. Kalau seandainya bayangan kita ketika kita hijrah, ketika kita menjadi taat, berdasarkan surat An-Nur tadi, faulaika humul muflihun, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Oh, kemudian kita semakin kaya, maka bagaimana dengan kondisi Mus'ab bin Umar? Bahkan ketika meninggal dunia, ketika perang Uhud ya, ketika meninggal dunia, beliau tidak mendapati kain kafan yang cukup untuk menutupi tubuh beliau. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati Mus'ab bin Umar, ketika mencari sahabat-sahabat yang gugur, beliau pun terhenti. Berdoa kepada Allah, kemudian membacakan surat Al-Ahzab, minal mu'minin rijalun sadaku ma'ahadullahu alaih, faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara orang-orang beriman ada laki-laki yang menepati janji yang dia berikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada yang masih menunggu kapan giliran mereka. Ini menceritakan bagaimana luar biasanya Mus'ab bin Umar yang menjual dunia untuk akhirat. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan tidak difahami oleh sebagian kaum muslimin. Oh, kalau hijrah, habis hijrah, meninggalkan riba, meninggalkan apa, insya Allah sukses kita. Allah gantikan dengan harta yang lebih melimpah. Kalau kita semakin taat kepada Allah, menaati hukum-hukum Allah, menjauhi segala larangan Allah, insya Allah hidup kita semakin mudah. Kalau itu patokan kita, maka apa yang terjadi dengan Mus'ab bin Umar? Ketika berkumpul dengan para sahabat, Mus'ab bin Umar datang dengan kondisi pakaian yang lusuh, dengan kulit-kulit yang penuh dengan luka, padahal tampan sebelumnya. Kulit-kulit sekarang setelah masuk Islam penuh dengan luka. Sehingga melihat kondisi tersebut membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Ya. Tapi itu yang beliau dapatkan, itulah kebahagiaan dan itulah keberuntungan. Maka kalau seandainya keberuntungan tidak didapatkan di dunia, yang dikaitkan dengan dunia, maka pasti akan didapatkan di akhirat. Makanya Mus'ab bin Umar mati syahid. Perang Uhud, memegang bendera. Kisah beliau, ketika perang Uhud beliau memegang bendera. Dan kita tahu bendera itu adalah simbol kekuatan. Ketika bendera itu masih berkibar, oh kekuatan kita masih bertahan. Mus'ab bin Umar memegang bendera dengan tangan kanannya. Sementara pedang dipegang dengan tangan kirinya. Sehingga seluruh mata orang-orang kafir Quraisy tertuju kepada Mus'ab bin Umar. Sehingga datang Ibnu Kumayyah, motong tangan kanannya, potong tangan kirinya. Kemudian sampai beliau dekap dengan dadanya, tempelkan dadanya, tidak menghentikan beliau senantiasa memegang bendera kecuali kematian. Ketika dadanya terbelah. Dalam riwayat lain, kena
anak panah. Tapi itulah keberuntungan yang didapatkan oleh Mus'ab bin Umair, bukan dengan harta. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'min wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu al-amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak patut bagi orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan sebuah ketetapan, bagi mereka pilihan lain dibandingkan ketetapan tersebut. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka sungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka taat kita hanya kepada Allah. Tunduk kita hanya kepada Allah. Jangan sampai disebabkan karena kejahilan dan kebodohan kita, sehingga kita taat kepada hukum-hukum manusia yang jelas-jelas menyisihi hukum Allah, yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan disebabkan karena kejahilan kita. Atau jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mau kembali kepada Al-Quran, mau taat kepada Al-Quran jika sesuai dengan hawa nafsunya. Jika tidak sesuai, ya sudah. Dia akan pertahankan apa yang dia pegang karena sesuai dengan hawa nafsunya. Orang-orang yang munafik, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur, wa yaquluna amanna billah. Wa yaquluna amanna billah wa ata'na malil hafiz thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Orang-orang munafik itu mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami taat, kemudian mereka berpaling, Allah nafikan keimanan mereka. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqun minhum mu'ridun. Kalau seandainya mereka diperintahkan, disuruh untuk hukum, berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka berpaling. Ayat yang terakhir ini menunjukkan kebusukan mereka. Wa iyyakul lahumul haq ya'tu ilaihi mudhinin. Kalau seandainya terdapat hukum, terdapat ketetapan, keputusan Allah yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, baru mereka datang dan berbondong-bondong. Ya. Dulu celana cingkrang menjadi ejekan. Celana cingkrang menjadi ejekan, hinaan, kebanjiran, dan seterusnya. Namun sekarang menjadi kesukaan, tren. Dulu jenggot dihina kayak kambing. Tapi sekarang jenggot tren. Ya. Itu menunjukkan apa? Mereka mau melakukannya jika sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka dalam hal ini mereka tergolong seperti orang-orang munafikin. Maka ikhwatal iman, berkat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, berhati-hatilah dengan ketaatan yang bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan ketaatan yang bisa menjerumuskan kita dengan kepada kesyirikan. Hati-hati dengan tipu daya akal. Ada sebagian orang ketika mendapati perkataan-perkataan ulama, terkadang dia mengambil pendapat sebuah perkataan dengan alasan ini yang lebih masuk akal. Ini yang lebih masuk akal. Patokan utamanya adalah masuk di logika ataukah tidak. Ini hati-hati. Perkataan seperti ini juga bisa menjadi penyebab menjerumuskan seorang kepada kesesatan ketika dia menyandarkan dalam memahami sebuah hukum, permasalahan, perbedaan pendapat dikaitkan dengan akal. Ya,
perkataan A, B, C, D. Ah, saya A. Kenapa? Ini lebih masuk akal. Maka berhati-hati juga dalam masalah akal. Karena sebagian orang yang lebih mengutamakan akal bisa menjerumuskan kepada kesesatan. Seperti dalam menanggapi perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih atau yang lainnya. Terkadang ada sebagian kita mengatakan, saya ikut pendapat A disebabkan karena pendapat A lebih masuk akal. Ini keliru. Patokannya bukan masuk akal ataukah tidak, tapi sesuai tidak dengan dalilnya ataukah tidak. Apakah dalilnya kuat ataukah tidak? Itu patokannya. Bukan masuk akal ataukah tidak. Akal memang memiliki peran penting dalam memahami agama. Makanya Allah turunkan Al-Quran ini bisa bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka-mereka yang berakal. Wa dzikra liulil albab. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal. Akal digunakan untuk memahami agama, memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi bukan menjadi patokan. Sehingga tidak bisa dalam memahami agama, kemudian patokannya adalah akal. Sehingga ketika akal bertentangan dengan dalil, kemudian kita ikuti akal, tidak bisa. Yang kita ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka ini yang harus kita tanamkan sedini mungkin kepada orang-orang terdekat kita. Jika kita sudah memahaminya, sekarang tugas kita adalah kita tanamkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita. Yang mungkin sekarang mereka masih kecil. Dari kecil mereka sudah harus ditanamkan bahwasanya seorang muslim yang baik adalah senantiasa taat. Taatnya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan contoh, misal bapak atau abi minum dengan tangan kiri. Kalian ikuti apakah tidak, misal. Kalau mereka sudah ditanamkan taatnya hanya kepada Allah, mereka katakan tidak. Kenapa? Allah melarang kita minum dengan tangan kiri, abi. Allah memerintahkan kita minum dengan tangan kanan. Itu dari kecil sudah kita didik. Ketika mereka sudah tertanam dalam hati mereka bahwasanya hanya taat kepada Allah, hanya taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu konsekuensinya adalah mengikuti Al-Qur'an, mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sudah mereka tanam dalam diri mereka dan itu adalah manhaj yang benar, metode agama yang benar. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka bisa memilih jalan yang sesuai. Banyak sekali perjalanan-perjalanan hijrah sebagian kawan-kawan. Pertama, ketika baru belajar agama, semakin dekat dengan agama, dia ikut kelompok ini. Ya, sebulan, dua bulan. Ternyata dia dapati menyelisihi fitrahnya. Yang mana seorang itu harus taat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dia tinggalkan. Dia cari yang lain. Dan pada akhirnya Alhamdulillah dia mengenal manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak segan-segan untuk meninggalkan budaya yang menjelisih Al-Quran dan Sunnah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia sudah memiliki langkah yang tepat. Tujuan yang tepat. Bahwasanya hidup di dunia ini bisa baik, bisa benar jika patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Taib. Dan tentunya orang-orang yang beriman kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasa berat. Pasti lapang dada. Pasti tentram. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai pemutus hukum terhadap
sesuatu permasalahan yang terjadi di kalangan kalian, di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim, dan mereka tidak mendapati pada diri mereka harajat, rasa keberatan. Orang-orang beriman itu ketika tahu ini larangan, ya sudah tinggalkan. Ini haram, tinggalkan, masih banyak yang halal. Ini perintah, ya sudah dikerjakan. Kerjakan apa? Sesuai dengan kemampuan kita. Luar biasanya syariat Islam itu. Betapa penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, Allah kaitkan dengan kemampuan. Salat wajib. Enggak mampu berdiri, ya sudah duduk. Enggak mampu duduk, ya berbaring. Enggak bisa menggerakkan badan, ya cukup dengan isyarat. Luar biasa. Tetap dengan kelapangan hati. Ya, dengan lapang dada. Seperti faedah yang kita ambil dari kisah Mus'ab bin Umair tadi radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, sama sekali bertolak belakang antara kehidupan sebelum Islam setelah dengan setelah dia masuk Islam. Ada sebagian orang yang sebelum dan setelahnya mirip-mirip. Ketika dia bermaksiat, ketika dia kerja di haram, kemudian hijrah, ya tobat, kemudian kerja kepada yang halal, kehidupannya masih mirip-mirip. Tapi ada yang seperti Mus'ab bin Umair yang sama sekali sakit kehidupannya. Bahkan Mus'ab bin Umair tidak hanya miskin, disiksa lagi. Tapi antum tahu, bisa menikmati kota Madinah saat ini. Kota Madinah menjadi kota yang ketika beribadah di dalamnya nyaman, tentram. Di sana ada keringat tetesan Mus'ab bin Umair ketika berdakwah. Ketika masih di Mekah, Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk berdakwah. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kaum apa penduduk Madinah masuk ke dalam agama Islam dengan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Setelah itu Madinah menjadi tempat hijrahnya para sahabat kaum muslimin dari kota Mekah. Ya, bertolak belakang memang dengan kehidupan sebelumnya. Tapi itulah dia mendapatkan ketentraman hati dengan sebuah ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mendapatkan dalam hatinya, dalam dirinya keberatan. Apa saja dalam perjalanan hidup kita ini, ketika kita temukan ini sebuah larangan, sudah bismillah, hanya taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jika kita dulu pernah melakukan dosa besar seperti syirik, riba, atau zina, tapi sekarang sudah bertaubat. Jika Allah mengampuni dosa-dosa kita, apakah nanti di akhirat kita akan tetap dihisab dan akan mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita? Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadzanbi kaman la dzanbalahu." Orang yang bertaubat dari dosa ibarat seseorang yang belum pernah melakukan dosa. Belum pernah melakukan dosa. Maka kita ketika kita bertaubat dengan taubat yang benar, taubat nasuha, maka saat itu pula dosa-dosa kita terhapus. Ya, dosa-dosa kita terhapus. Bahkan Allah ganti dengan kebaikan. Allah ganti dengan perbuatan-perbuatan baik, nilai-nilai baik. Ketika kita bertaubat, ya, itu luar biasanya, subhanallah. Bayangkan, semenjak kita balik misalnya, sampai umur 20 tahun, maksiat semuanya, dosa semuanya. Di umur 21 kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana kasih sayang Allah. Allah hapus dosa kita, dan Allah ganti, Allah ubah dengan kebaikan, pahala kebaikan. Luar biasa. Maka, jangan pernah putus lisan kita dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ujian sekolah saya menjawab soal ujian dengan membuka Google. Apakah ini termasuk perbuatan yang diharamkan karena menyontek? Mohon diperjelas. Iya. Buka Google lagi ya. Luar biasa. Apalagi Google itu profesor, di atasnya profesor lagi, bisa menjawab segala pertanyaan antum.
hati-hati mencontek. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Assalamualaikum salam. Afan Ustaz, apakah benar orang yang sedang rebahan ketika azan maka jenazahnya akan berat? Wallahu a'lam. Kalau seandainya demikian, berarti antum harus bangun subuh sebelum azan subuh. Ya enggak? Banyak enggak di sini bangun subuh disebabkan karena azan subuh? Ya. Berarti harus bangun subuhnya jam 4 misalnya, setengah 5. Wallahu a'lam bishawab. Karena tidak pernah menemukan hal demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya pernah menolak suatu pekerjaan karena disuruh memangkas jenggot. Apakah sikap saya benar? Benar. Man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Bisa di dunia dan bisa di akhirat. Rezeki, apa kata bahasa salah seorang ustaz kita? Rezeki tidak mengikuti ijazah. Rezeki itu di tangan Allah. Enggak dapat di sini, pasti dapat di lain. Ya, tidak dapat di sini, pasti akan dapat di lain. Cari pekerjaan-pekerjaan yang tidak membuat kita susah. Kemarin, Ustaz, ana jual speaker. Misalkan ada pertanyaan, Ustaz. Ya udah hati-hati, antum jual speaker jangan kepada pemain musik. Ya udah buat aturan. Ya, pelanggan saya hanya khusus masjid, untuk masjid. Pemain musik tidak dilayani di sini. Kan agak memberatkan itu. Tapi kalau siap, ya silahkan. Makanya cari pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita nyaman. Ibadah kita nyaman, bisa menjalankan syariat, bisa menjalankan sunnah, sholat 5 waktu enggak ketinggalan. Cari tempat-tempat yang demikian. Ya. Ada seseorang yang meninggalkan ijazahnya. Ada seseorang yang meninggalkan ijazahnya padahal sudah strata 1. Dia tinggalkan ijazahnya, mohon maaf ya, menjadi marbot. Ada sebagian orang menganggap marbot itu pekerjaan yang rendah. Tidak. Itu mulia. Makanya Rasulullah ketika itu bertanya kepada para sahabat, mana wanita yang biasanya di masjid, yang suka membersihkan masjid, mulia. Kenapa orang ini meninggalkan tersebut? Karena dia dapati ijazahnya dari musik. Dia ikut kuliah musik. Tapi dengan itu dia merasa nyaman. Kenapa? Pekerjaannya semakin membuat dirinya ingat kepada Allah. Tidak memberatkan, ibadahnya juga terus berjalan. Maka cari pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Rezeki di tangan Allah. Allah Ta'ala misal. Ustadz, apakah boleh mengganti sholat malam di waktu siang dan sore akibat ketiduran? Tidak sengaja atau sengaja? Yang jelas bukan menjadi kebiasaan. Ketika dikatakan boleh, oh gitu saya sholat malamnya pas siang saja. Ini diberikan keringanan bagi mereka yang terbiasa sholat malam. Terbiasa sholat malam. Dan ketika itu tidak terbangun misalnya, maka diperbolehkan untuk ya sholat di siang hari. Sama halnya ketika sholat ba'diyah asar, ada apa tidak? Tidak ada. Sholat ba'diyah subuh ada apa tidak? Tidak ada. Orang yang terbiasa sholat qobliyah subuh, sholat qobliyah asar, ternyata dengan suatu kondisi kelewatan. Dalam Islam diberikan keringanan baginya. Boleh. Tapi tidak menjadi kebiasaan. Allah Ta'ala misalnya. Jika kita bekerja di perusahaan yang tidak membolehkan jenggot dan menaati pemimpin tersebut secara terpaksa, apakah termasuk kesyirikan? Yang jelas pertama dosa. Ya, yang jelas pertama dosa dan kita akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Kemudian yang kedua,
Kesyirikan atau tidaknya kesyirikan tergantung kita. Tergantung kita. Apakah kita lebih mengutamakan hukum yang dibuat oleh pimpinan tersebut atau hukum Allah? Jika iya, maka wal'iyadzubillah kita akan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala bisa. Apakah apabila seorang keluar air madhi, kemudian dia melakukan mandi junub karena rasa was-was dalam hatinya termasuk menyelisihi sunnah? Yang jelas, yang mandi wajib keluar air madhi atau mani? Mani. Madhi tidak. Ya. Terkadang was-was ini harus diobati. Ya. Harus diobati. Jika hal-hal demikian itu pun dikembangbiakan, itu akan berpengaruh kepada ibadah kita. Akan berpengaruh kepada ibadah kita. Maka ini pentingnya ilmu. Ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari untuk menghilangkan segala rasa was-was. Ya, untuk menghilangkan segala rasa was-was. Jika kita pelihara, kita kembangbiakkan, itu akan berpengaruh kepada sholat. Makanya ada orang sholat 10 kali takbir enggak kena-kena. Ya, kan bahasanya gitu. Allahu Akbar. Jadi kurang kena. Kada pas. Allahu Akbar. Itu was-was. Herannya ketika imam mau ruku, pas. Ya kan? Kenapa itu? Itu was-was syaitan. Itu was-was syaitan. Dan harus dilawan. Harus dilawan. Lakukan kebalikannya. Itu semua was-was syaitan. Lakukan kebalikannya. Ketika dalam hati ini kurang pas, pas. Seperti contoh. Ini tadi sudah ngunci rumah apa belum? Sering gak? Ya. Ana juga sering tuh. Sudah sampai depan situ, tadi sudah apa belum ya? Terkadang balik, ternyata sudah. Maka karena kebiasaan kita ngunci rumah, ya bismillah, tawakal Allah. Itu masalahnya, kalau kita kembang biakkan, kita biarkan, itu akan berpengaruh kepada ibadah. Yakin, setan itu luar biasa cerdiknya dalam mengganggu manusia. Makanya was-was ini sangat bahaya, penyakit yang sangat membahayakan dan harus dilawan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ditemukan kekeliruan, kekhilafan, tentunya itu disebabkan karena kurangnya ilmu yang saya miliki dan Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.